Selamat datang di Cooking with Wilson. Muncul juga episode 2-nya. Padahal gak ada yang nunggu. Gak kerasa ya sudah 3 tahun setelah episode pertama. Nah, untuk kalian yang belum lihat episode pertama, kalian bisa klik di sini. Di sini atau di sini ya. Pokoknya ada tulisan I atau logo I. Kalian bisa klik di situ untuk episode 1-nya. Di episode kedua ini, kita akan memasak mie instan. Jadi, kata instan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langsung tanpa dimasak lama. Apakah mie instan ini benar-benar instan? Mari kita baca cara memasaknya. Nah, di cara masaknya tertulis rebus mie selama 3 menit. Nah, 3 menit itu kan lama. Coba kita menggunakan cara yang lebih instan. Tak usah berlama-lama lagi, kita mulai memasak mie instan. Oh iya, bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat mie instan? Yang pertama, yaitu mie instan. Kemudian, air. Langkah pertama, nyalakan kompor secara berlahan. Kemudian, tuang 2 gelas air putih. Lalu, tunggu sampai airnya bunyi. Ya, tunggu. Udah bunyi belum? Belum. Ya, tunggu aja lah. Tunggu. Gatal. Woi, itu ada cicak. Hei, cicak kawin. Ya, lihat jam. Jam berapa ya sekarang? Loh, jam kemana? Astaga, nggak pakai jam ternyata. Aduh, belum bunyi. Mungkin dikit lagi. Sudah bunyi. Celupkan tangan kalian. Kalau panas berarti sudah mendidih. Terus masukkan mie-nya. Nah, jangan tunggu lama-lama, langsung aja diambil. Ambil. Aduh, panas. Ya udah pakai alat tuh. Ya jadi deh. Nah, instan bukan? Mari kita coba. Rasanya itu belum matang. Ya, sampai di sini video ini. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa melihat video ini. Tapi jika video ini tidak berguna, yang penting hidup kalian berguna bagi orang lain. Itu. Sampai jumpa di episode berikutnya.